Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat, jumpa lagi dengan saya Dechester. Oke sahabat, hari ini kita kedatangan tamu baru, yaitu dia sobat. Baru kita keluarkan dari petinya, yang baru kita ambil dari petani, yaitu dia sobat. Yang datang tadi adalah anak kijang jantan sobat ya, tapi belum keluar tanduknya. Ya, ini yang satu lagi ini yang sudah lama, itu adalah anak rusa betina, masih kecil sobat ya. Oke sobat, yang tamu baru tadi sedikit masih gelisah dia, kita satukan sama anak rusa, masih agak sedikit panik sobat ya, mungkin karena jumpa sama tuan baru. Jadi apa namanya, sikap mah sedikit berbeda sobat ya, sama yang tuan aslinya di desa sana. Ya alhamdulillah sudah sampai ke sini, dia langsung mau makan, cepat beradaptasi. Itu yang lain sobat ya, itu dia seperti yang terlihat seperti belakang saya nih sobat. Ya langsung makan rumputnya sobat ya. Mudah-mudahan dia bisa bertahan dan betah di sini sobat ya, tidak ada bertingkah ataupun mencari jalan untuk mendirikan sendiri sobat, karena tidak begitu jinak yang tadi sampai itu, agak sedikit liar sobat ya, karena kalau kita pegang belum mau deh sobat, seperti anak rusa ya. Itu dia sobat, kelihatan dia sudah mulai makan di sini ya sobat ya, tinggal kita carikan dua ekor lagi nih sobat, target kita satu buat rusa jantan, yang satu lagi kita cari dulu yang kijang betina sobat ya, biar ada dua pasang ya. Yang ini yang sangat jinak nih sobat, ini yang sudah lama, yang sudah lama nih sobat, yang sudah lama ini betina nih sobat ya, yang makan sisa telur goreng tuh yang kita kasih di pagi sobat ya. Yang satu lagi yang di belakang tuh memang belum bisa kita pegang, lihat sobat ya. Ya ini siapa kawan-kawan di sana sobat ya. Oke sobat ya, kita akan buka tung anak kijang yang baru sampai tadi, ini baru kita beli ini sobat ya. Saya masih di peti kemas nih, kita buka sobat ya. Oke. Ini dia sobat. Ya. Ini anak kijang yang baru kita ambil tadi sama petani, sobat ya. Masih sedikit liar. Ini sobat. Dan ini. Ya. Oke sobat. Aku ngalin dulu. Kayu. Ini nah. Kok enggak? Ini masih
ya sobat ya. Pertama cari tempat pasang telinga yang kuat dulu. Ini dia masih agak sekiliar sobat. Oke sobat, kita keluarin dulu ini ya. Dari dua.